love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, ketemu lagi kita di Alit Saloi Channel ya. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun ya. Ya, sehingga aktivitas hari ini bisa dijalani dengan baik dan lancar ya. Nah, hari ini saya akan menemani lah, mungkin saya yang akan menemani kalian ya, yang lagi bekerja, ya mungkin ada yang lagi kantoran ya, mungkin juga yang ada lagi sibuk di apa di rumahnya dengan pekerjaan rumahnya masing-masing ya. Ya, maka dari itu saya coba akan menemani kalian beraktivitas di hari ini dengan mengajak kalian ya jalan-jalan kembali ya. Hari ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan di mana ya? Masih di ini sih. Kali ini saya ngajak kalian di seputaran kota saja ya. Seputaran kota Pontianak ya. Ini sesuai requestan subscriber saya itu ada yang merequest untuk minta diliputkan bagian kota itu, tapi yang maksudnya bagian dalam ya, bagian perkampungan yang ada di kota Pontianak ini. Jadi bukan hanya sekedar di jalan rayanya, di jalan protokolnya saja, ataupun ya di kawasan-kawasan yang kawasan yang biasa dilintasi masyarakat lah ya, warga kota Pontianak, tapi minta diliputi ataupun dibuatkan video tentang kondisi ataupun situasi perkampungan warga yang ada di sekitaran kota Pontianak. Oke, sebelum saya melanjutkan perjalanan ini, saya minta bantuannya ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini ya, silahkan untuk di subscribe ya. Kemudian berikan like apabila kalian suka dengan video saya ini. Yang tidak suka dengan video ini ya, saya harapkan diabaikan saja. Oke, kita mulai perjalanan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lewat pasar ya, apakah masih bisa dilewati enggak ya? Sebentar. Nah, ini pasar pagi yang ada di pusat kota ya teman-teman. Ini kok pagi sekali ramai, ini kan udah agak siang jadi agak ya enggak terlalu ramai deh. Ini saya enggak tahu nih, sejak kapan mulai diaktivitaskan menjadi pasar seperti ini ya? Apakah warga sekitarnya itu nggak merasa gimana? Dulu ini waktu sebelum pasar ini enak lah sini. Saya suka dulu lihat sini. Semenjak ada pasar itu agak sedikit merepotkan ya. Ya gimana tidak, kalau pagi-pagi itu di situ padat sekali ya, orang belanja. Thank you.
Nah, sekarang ini saya sedang berada di kawasan pemukiman warga ya, yang ada di Kota Pontianak, tepatnya di Kecamatan Pontianak Barat. Nah, saya memulai perjalanan ini dari Kecamatan Pontianak Barat. Nah, sekarang saya ini berada di mungkin kalau ini masih bagian pusat kota ya, bukan pinggiran kota ya. Ini kondisi pemukiman warga yang ada di salah satu pemukiman ya, warga yang ada di Kecamatan Pontianak Barat ini ya, seperti ini. Kalian bisa melihatnya ya, kalian ya, nikmatilah perjalanan saya kali ini ya. Nah, di sini pemukimannya padat-padat. Nah, tuh lihat rumah-rumah warga itu saling berhimpitan ya. Ya, mungkin sekarang ini kondisi Kota Pontianak sudah sedikit ramai, bukan lagi sedikit tapi sudah mulai ramai warganya. Mungkin yang dulu rumahnya ini masih ada selah ya, masih ada renggang-renggang, tapi ya karena dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk ya, akhirnya kondisi jalan yang tadi rapat-rapat sekarang udah yang renggang-renggang maksud saya, tapi sekarang sudah mulai rapat. Ya, sebenarnya saya sendiri juga kalau mau menelusuri pemukiman warga yang ada di Kota Pontianak ini belum semuanya saya hafal ya. Ya, belum semuanya saya tahu. Tapi kalau masih berada di sekitaran pusat kota ya, jangan khawatir untuk sesat lah. Pasti akan ada jalan keluarnya, jalan tembusannya itu pasti banyak ya. Ini sekarang saya berada di sekitaran kawasan pasar ini. Kalau ini mungkin warga Pontianak pasti tahu lah, saya sedang melintasi pasar apa ya. Sini. Ini kalau bangunan pasar yang ada sebelah kiri saya ini ya, ini sudah bangunan baru. Dulu waktu zaman saya masih sekolah SMA, saya kalau pulang sekolah itu pasti melewati pasar ini karena di sini ada terminal angkutan umum. Naiknya dari sini. Ya, tapi masih bangunan lama, tapi kalau sekarang sudah bangunan baru dan terminalnya pun sudah tidak difungsikan lagi untuk ngetemnya mobil-mobil angkutan umum karena memang sudah tidak ada lagi mobil angkutan umum tersebut ya. Ya, pada umumnya bentuk bangunan yang ada di sekitaran Kota Pontianak ini ya, bangunan maksud saya itu bentuk rumah pemukiman warga itu kalau bukan perumahan ya, tapi rumah, kalau ini kan saya melewati kampung nih, bukan perumahan. Ya, model-modelnya ya tidak jauh-jauh beda ya, kurang lebih sama lah. Dan sekarang pun mereka sudah pada bentuk yang modern. Untuk yang modern itu maksudnya dengan tidak lagi dengan menggunakan kayu ya, tapi sudah menggunakan beton. Kalau mungkin dulu rumah-rumah kayu, rumah-rumah panggung itu kalau di perkampungan di Kota Pontianak ini pasti masih banyak. Sekarang pun masih ada 1-2. Cuman sudah rata-rata itu sudah umum banyaknya mereka menggunakan beton karena lebih kokoh ya, lebih kuat. Kalimantan Barat ini kan yang terkenal itu dulunya itu kayu belian ya. Kayu belian dulu-dulu itu kuat-kuat itu. Bisa bertahan berpuluh-puluh tahun. Beda dengan kayu belian yang sekarang. Sudah banyak kayu yang apa ya? Gak tahu sih saya jenisnya itu. Ya, orang sebutnya tetap kayu belian tapi apa? Eh
kayu belian, cuman kualitasnya itu ketahanan itu tidak begitu kuat gitu. Nah, ini saya memasuki perkampungan sempit ya. Ini sempit ini jalannya. Dulu itu gertak di sini. Pada tahun berapa itu ya? Pada tahunnya lah. Kalau sekarang sudah dibuatkan aspal seperti ini. Kalau situasi perumahan kampung itu ya seperti ini ya, jemur cucian itu ya, jemur apa, menjemur pakaian itu ya di sekitaran pekarangan teras rumah. Kalau rumahnya yang bertingkat ya bisa di teras atas ya, di beberapa gang ya, di beberapa gang ataupun jalan kampung warga ini masih banyak berkibar bendera merah putih sama spanduk-spanduk ya. Ini pasca merayakan HUT RI yang ke-77. Mungkin saking semangatnya, semakin nasionalisnya jiwa apa warga Pontianak ini, lupa mereka menurunkan. Karena sekarang aja udah masuk bulan September ya. Harusnya masuk tanggal 1 September tadi udah harus diturunin. Ya, nggak tahu apakah mereka masih sibuk, warganya masih sibuk dengan aktivitas lain sehingga lupa menurunkan bendera dan spanduk-spanduk yang masih terpasang. Saya sedang memasuki kalau ini komplek ya, perumahan ya kawan-kawan, dan ini adalah apa ya, perumahan pertama yang ada mungkin ya, mungkin yang ada di kota Pontianak ini perumahan pertamanya ini ya. Kalian bisa lihat-lihat sendirilah ya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, tulis aja di kolom komentar. Ini habis ada apa, habis ngadakan hajatan kawinan tuh kayaknya. Nah, kalau jalannya itu gangnya nggak terlalu besar ya. Ini udah padat sekali, kalau dulu ini nggak sepadat ini, dan bentuk bangunannya juga hampir 100% ini sudah pada berubah ya. Hampir 100% sudah pada berubah nih. Saya tidak menemukan, belum menemukan bangunan yang aslinya.
Iya, belum saya temukan. Bangunan aslinya tidak seperti ini ya. Yang saya tahu itu bangunan aslinya itu dindingnya itu dari asbes. Nah, tidak beton kayak gini. Ini udah rata-rata hampir berubah semua, dilapisi dengan beton. Ya. Ya, bagi penonton saya yang mungkin rumahnya saya lewatin ya, salam sehat selalu ya. Ya, tidak tutup kemungkinan kan penonton saya ada yang berada di sekitaran jalan yang saya lewati ataupun kawasan yang saya lewati ya. Itu ada bapak-bapak lagi berjemur. Sehat ini jam segini berjemur ini. Nah, sehat. Nah, persis di depan saya ini, yang saya lewat ini. Ini sekolahan saya dulu waktu SD. Ini saya SD-nya dulu di sini. Enggak kayak gini situasi dan suasana kampungnya dulu enggak seperti ini deh. Dulu itu masih ada celah ya, antara rumah satu dengan rumah lain itu masih lah kelihatan ada renggangnya. Kalau ini udah benar-benar padat nih. Benar-benar padat sudah. Masih di Kecamatan Pontianak Barat ya. Nanti setelah ini mungkin saya akan ngajak kalian ke pemukiman warga yang ada di Kecamatan Pontianak Kota. Ya, kalau harinya mendukung ya, tidak hujan, kita terus sampai ke kecamatan lainnya. Ya, kita tidak akan mengeksplor daerah jalan utamanya ya. Kalau itu sudah pernah saya buatin videonya, kalian bisa lihat deh, ada linknya di atas itu. Waktu saya mengeksplor kota Pontianak, itu di awal-awal video saya konten. Nah, jadi yang untuk video kali ini kita akan melihat, menelusuri perkampungan-perkampungan warga yang ada di dalam ya, di dalam kota Pontianak sampai ke pinggirannya lah ya. Seperti apa kondisi pemukiman warga tersebut ya. Nah, sekarang ini saya masih berada di sisi kecamatan Pontianak Barat ya. Nah, kalau di seberang sungai sana itu, nah itu sudah masuk ke Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, sekarang saya akan bawa kalian ke pemukiman yang ada di Kecamatan Pontianak Kota ya. Seperti apa kondisi dan situasinya? Mari kita lanjutkan. Ini sepanjang jalan ini ya, sampai ke di depan sana itu nanti kita akan menemukan Sungai Kapuas, tapi masih berapa kilometer lagi. Nah, jadi jalur ini sepanjang jalan yang saya lewati ini kan dibelah sama sungai. Nah, sungai ini terus sampai ke keluarnya ke Sungai Kapuas nanti di sana, di dekat Pelabuhan. Jadi antara Pontianak Barat dan Pontianak Kota itu ada kawasan yang daerahnya itu dibelah oleh sungai ya. Namanya Sungai Jawi. Dulu transportasi sungainya banyak masih digunakan, tapi kalau sekarang sudah ya hampir tidak nampak lagi lah. Kalau ada pun 1-2 itu untuk ngangkut sayur-sayuran ya.
pemukiman Pontianak kota ini agak sedikit beda ya, untuk bukan lingkungan ya, tapi apa, aktivitas warganya itu. Kalau di Pontianak Barat tadi aktivitas warganya itu agak ramai ya, yang hilir mudik lalu lalang itu. Kalau di sini kayaknya ada di dalam rumah semua, ini sepi gitu. Hanya ada bapak itu naik sepeda. Ya mungkin di sini banyak mereka yang bekerja di luaran sana ya. Kalaupun ada ya, para ibu rumah tangga mungkin yang lagi masak di dalam rumah ya. Ini kan lumayan padat juga, ramai juga ini. Tapi ya, lihat, nggak ada aktivitas warga yang hilir mudik. Adapun ya 1-2 itu pun ya mereka di sekitaran perkarangan rumah. Seperti ya abang-abang yang ada di depan sana itu kan, ya yang lagi asik ngobrol ini. Lagi asik ngobrol sambil menjemur burung dalam sangkar. Ya. Ini buah lengkeng nih. Nah, di sini kalau kawasan ini yang saya lewati ini yang namanya mirip-mirip nama-nama di Pulau Jawa sana ya. Ya, di sini banyak warganya yang bersuku Jawa. Ya, di sini banyak campuran lah. Tapi lebih banyaknya mayoritasnya kalau di sekitaran sini Jawa. Makanya nama-nama jalannya, nama gangnya itu ya nama-nama Jawa, Tegal Rejo. Lagi tadi itu Sido Mukti ya. Kita coba di sini ya. Ya, sepi ya. Beda di perkampungan Kecamatan Pontianak Barat itu ya. Karena kalau Pontianak Barat itu memang ya untuk pemukimannya itu udah sangat-sangat padat ya. Hampir jarang dilihat itu ada rumah mempunyai pekarangan-pekarangan yang kayak gini. Ini kan masih banyak nih. Masih banyak yang depan rumahnya itu punya halaman. Kalau tadi itu rapet-rapet. Memang di sana itu kawasan padat pemukiman. Ada beberapa kawasan sih untuk di kota Pontianak ini yang penduduknya itu rumahnya itu padat-padat, berhimpit-himpitan. Nah, jalan yang saya lewati ini apa ya, sekarang ini udah namanya jalan kali ya, bukan gang lagi. Ya kurang lebih 10 tahun yang lalu ini belum selebar ini ya badan jalannya. Dulu itu masih gang ini. Karena saya kurang lebih 10 tahun yang lalu pernah tinggal di daerah sini, dan jalan ini ya adalah jalan kalau pagi-pagi sekali itu tempat saya bawa anak saya keliling ini. Ya jalan pagi jogging lihat sini. Tapi dulu masih gang. Ini salah satu kawasan yang juga cepat perkembangannya ya, daerah sini. Ini udah jalan, sudah berganti jalan lagi, bukan gang lagi sudah ini. Nah, dulu itu cukup untuk satu badan mobil, itu pun tidak semuanya yang bisa dilewati mobil. Masih sempit lah. Kalau sekarang ini udah dua badan ya, dua mobil maksudnya. Nah, sekarang saya ngajak kalian ke kawasan ini ya. Kawasan ini dulu itu banyak tanah kosong ya, hamparan tanah kosong yang berhektar-hektar ya, sama pemukiman warga yang tidak begitu ramai ya. Nah, tapi sekarang sudah disulap menjadi kawasan perumahan yang padat penduduknya. Ini kawasan ini salah satu kawasan yang ada di Kecamatan Pontianak Kota yang perkembangan juga begitu pesat ya. Lebih didominasi sama perumahan-perumahan. Nanti di depan sana banyak perumahan. Nah, ini dari sisi kanan ini udah mulai perumahan ya. Perumahan. Dulu di sini kebun ini, kebun sama banyak tanah kosong. Berhektar-hektar tanah yang ada di sini. Kalaupun ada rumah warga itu ya enggak begitu rapat, enggak gitu padat ya, enggak ramai lah.
kawasan ini. Tapi kalau sekarang sudah disulap menjadi perumahan. Nah, ini perumahan semua sudah. Lebih cepat pembangunan itu yang sisi sebelah kanan saya perumahannya. Baru menjalar ke sisi sebelah kiri. Nah, hampir tidak lagi ditemukan areal kosong di sini ya. Karena sudah pada dibeli oleh apa ya? Orang-orang berduit untuk dijadikan perumahan. Nah, di sini juga termasuk areal yang baru ya, baru diramaikan lah. Banyak bangunan-bangunan serta di sini ada apa fasilitas umum ya, kolam renang ya, ya untuk masyarakat Kota Pontianak sekitarnya dan di luar Kota Pontianak. Nah, ini ada kolam renang ini di kawasan Ampera. Nah, dulu ini sultan ini, kebon dulu sini. Ini udah mulai perumahan tuh, lihat perumahan semua. Cepet ya Pontianak itu. Perumahannya dijaga-jagain sapam. Nah, beberapa tahun yang lalu itu 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Ini sampai sini aja nih. Nah, ini batas ini. Ini setelah itu udah tanah kuning nih. Ini yang saya lewatin sekarang tanah kuning, tapi sekarang udah di aspal ya karena udah mulai masuk developer membangun rumah ini, perumahan-perumahan ini sampai ke ujung sana nanti. Ini masih Kota Pontianak. Ya, kalau tidak salah saya, ini ya, belokan ini ya. Ini kalau sisi kirinya masih Kota Pontianak. Nah, yang sebelah kanannya ini udah masuk Kabupaten Kubu Raya ya. Oh, ini banyak kebun langsat, Red. Ya, brother. Kalau mau tahu kebun langsat asli Pontianak itu ya banyak di sini nih. Di sini nih noh. Noh, itu kebun langsat semua itu. Salah satu kawasan yang banyak ditumbuhi kebun langsat, tanaman langsat. Ini. Tapi ke depannya sana nanti itu udah banyak perumahan, kebunnya udah pada hilang. Kebunnya udah dijual. Ya enggak tahu saya yang jual kebunnya itu sekarang mereka nanam apa lagi ya? Nah, ini. Nah, ini kan udah jadiin perumahan. Udah jadiin perumahan. Duh, ini dulunya kebun langsat. Satu ya. Nanti ke sana juga ada perumahan. Jadi sebelah kanan itu udah Kabupaten Kubu Raya, ya sebelah kiri ini masih Kota Pontianak ya. Tuh, kan kebun langsat semua itu. Ya alhamdulillah akses jalannya udah bagus. Ini jalur salah satu jalur kalau saya goes juga ya. Tapi kemarin itu masih tanah kuning sama batu-batu. Ini udah. Apa ya, ngantuk nih kalau lihat sini nih. Jalannya udah mulus. Oh, ini ada tanaman jeruk juga. Sama seperti di Jalan Kalimas Hulu ya. Hampir rata di Kabupaten Kubu Raya ini banyak masyarakatnya menanam jeruk limau ataupun limau sambal. Kalau orang Pontianak itu limau sambal jeruk ya. Itu ada pohon durian juga, masih ada pokok durian. Nah, kalau di sini durian banyak ini. Nah, durian langsat tuh udah banyak di sini. Rambutan juga ada. Nih, tuh bakal hilang nih kebun-kebun ini. Nih, batu udah bakal dibangun sama apa perumahan itu. Adapun rumah pemukiman warga itu kampungnya ya tuh nggak banyak lagi. Nah, ini kan bakal nih ini calon nih. Nah, itu sana itu. Wih, dibangun rumah perumahan. Nih. Tuh, hilang kebunnya. Ini kebun dulu. Kebun langsat, kebun durian. Kalau bagian ini masih rumah-rumah ini ya, rumah-rumah kampung ya, bukan perumahan ya. Sama nih, kalau Pontianak Selatan juga kampungnya nggak ramai kalau siang, kalau jam-jam segini.
ibu-ibunya mungkin pada beraktivitas di dalam rumah ya. Beda kalau di Pontianak Barat itu. Itu Pontianak Barat belum saya semua eksplor itu. Itu kan juga ada pemukiman yang ke arah sungai ya, ke arah laut ya. Wah, itu kalau masuk ke dalam situ lebih padat dan lebih ramai lagi. Cuman akses untuk apa ya, menghubungkan antara gang satu dengan gang yang lainnya itu enggak, hampir semua gang itu ada. Jadi kita harus putar balik lagi masuk gang lainnya, putar balik lagi masuk gang lainnya. Enggak seperti yang tadi di Pontianak Kota itu ya, yang tadi kita lewati itu kan banyak itu cabang-cabangnya itu bisa nembus kemana-mana itu. Jadi enggak perlu kita putar balik. Asal ada jalan sekecil apapun, lewati aja, tetap ada ketemu jalan keluarnya. Masih di Kecamatan Pontianak Selatan ya, teman-teman. Saya mau bawa kalian ke kawasan Pecinan dulu deh, yang ada di Pontianak Selatan ya. Nanti setelah itu baru kita ke Pontianak Tenggara, tapi yang arah laut, arah sungai ya. Nah, ayo kita lihat situasi Kampung Pecinan ya, yang ada di Pontianak Selatan. Kalau yang saya lewati ini kawasan Pecinan, tapi ini masih mayoritas Melayu ya, suku Melayu campuran lah, dan lain-lain maksudnya. Padat ya teman-teman. Kalau di sini rapat juga nih, hampir tidak menjumpai tanah kosong. Ini salah satu bagian kecil, apa, sebagian kecil aja ini. Warung kopi terkenal nih, legend nih, salah satu warung kopi yang terlegend yang ada di Kota Pontianak, Aming. Selain ada Asiang ya, di Merapi ya. Masih di kawasan Pecinan. Ya, termasuk padat di sini. Kawasan ini juga termasuk apa? Padat rumah-rumahnya. Berbelok-belok ya. Tetap tidak ada yang lewat, yang hilir mudik dapat dihitung. Rata-rata mereka beraktivitas di luar dan di dalam rumah.
kalau sekarang ini saya sedang berada di sekitaran Kecamatan Pontianak Tenggara ya. Nah, tapi yang ke arah sungai, ke arah laut. Kalau tadi kan Pontianak Tenggara ke arah darat, yang saya bilang banyak perumahan, didominasi oleh perumahan. Nah, kalau mau melihat perkampungan yang selain perumahan yang ada di Pontianak Tenggara ya, ini ke arah laut ini. Bisa sambil dilihat-lihat ya teman-teman. Hanya saja ini kalau ke, ini saya ke kanan, tapi kalau ke kiri itu ke arah sungai ya. Jujur kalau daerah sini saya juga belum begitu paham betul ya, karena saya jarang sekali melewati jalur sini. Ini kalau ke kiri ini kita ke laut, itu ke sungai. Nah, kalau di sini kalau tidak salah saya ya, sekitaran Pontianak Tenggara ini yang pesisir sungai ya, itu ada ini deh, perkampungan wisata. Cuman saya namanya lupa. Nanti saya coba tuliskan di ini ya, di video ya. Itu persis di pinggir Sungai Kapuas. Ada kulinernya ya. Terus ada apa ya? Rumah ini ya, enggak salah saya itu rumah tua yang direnovasi jadi lebih baik, apa, jadi lebih bagus lagi. Itu cagar budaya itu. Itu bangunan rumah panggung. Ya, pada salah saya itu bangunan rumah panggung. Ini saya tidak ngambil ke arah sungai ya. Kalau ngambil ke arah sungai itu khawatir saya tidak ada jalan tembusnya ya, harus putar balik lagi. Dan dulu ini yang jalan ke arah sungai ini hampir semuanya gertak ya, tapi kalau sekarang udah ini ya, udah bagus, sudah apa, sudah di semen. Oh, ini dia kampung wisata Caping. Coba ya, lihat ya. Apakah ada akses jalan tembusnya ya? Nah, ini rumahnya nih. Oh, ini. Nah, ini teman-teman ya. Rumah yang tadi saya bilang itu, nama kampung itu Kampung Wisata Caping Mendawai. Nah, ini rumahnya seperti ini. Nah, nanti untuk kalau kita mau masuk ke dalam, lain waktu saya akan buatkan videonya ya. Cukup tahu aja dulu cukup tahu kalau di Pontianak Tenggara ini memang ada tempat wisata yang terletak di pinggir Sungai Kapuas. Di sana kan Sungai Kapuas itu hanya bisa jalan kaki, nggak bisa kayak motor. Oke, kita lanjutnya lagi ya. Nah, dari pemukiman warga yang ada di pesisir Sungai Kapuas ya, di Pontianak Tenggara ini, sekarang saya menelusuri perkampungan warga masih di Pontianak Tenggara tapi yang ke arah darat. Nah, yang ke arah darat ini jalan Sepakat ya, Sepakat 1 Ahmad Yani ya, biasa dikenal orang seperti itu. Nah, seperti ini suasana pemukiman warga yang arah darat ya. Masih di Kecamatan Pontianak Tenggara. Ya, tetap suasananya kalau siang gini nggak terlalu ramai ya. Karena banyak warganya beraktivitas di kantor, mungkinnya di luar. Nggak seperti yang kita lalui di Kecamatan Pontianak Barat tadi ya. Karena emang Pontianak Barat itu kawasan yang begitu padat ya, padat, salah satunya yang ada di kota Pontianak.
Ya, jadi begitu ya teman-teman, suasana perkampungan ataupun pemukiman warga yang ada di tengah-tengah pusat kota Pontianak maupun di pinggiran kota Pontianak ya. Ya, yang saya lintasi tadi itu ada 3 kecamatan. Kecamatan 3 atau 4 ya, ntar saya hitung. Barat, Kota, Selatan, Tenggara, 4. 4 kecamatan yang saya lintasi, yang saya lewati. Jadi ada 2 kecamatan lagi sebenarnya yang tidak saya datangin ya. Karena 2 kecamatan itu harus nyebrang ke daerah seberang sana melalui jalan tol ya, melintasi Sungai Kapuas. Jadi sampai di sini dulu video saya, perjumpaan kita semuanya ya. Semoga video ini ada nilai manfaatnya ya, dan ada gunanya untuk kita semuanya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, sudah menemani saya jalan-jalan di hari ini ya. Ya, seperti biasa, tidak lupa saya akan doakan kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat ya. Tidak kurang satu apapun ya, selalu dimurahkan rezekinya, selalu dilancarkan, dimudahkan segala urusannya ya. Kemudian apabila ada yang sakit, semoga penyakitnya diangkat dan digantikan kesembuhan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang belum dapat jodoh ya, semoga kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleha. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.